Halo, selamat siang. Hari ini saya mau bercerita tentang asal muasal Kota Balikpapan. Jadi sekilas tentang Kota Balikpapan, kebetulan saya orang Balikpapan, lahir di Balikpapan. Jadi saya mau bercerita tentang Kota Balikpapan. Jadi Kota Balikpapan ini kota yang berada di Teluk, salah satu kota yang ada di Kalimantan Timur yang beribu kota di Samarinda. Jadi Kota Balikpapan ini termasuk kota yang berkembang di Kalimantan Timur pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Motonya adalah Balikpapan Kota Beriman, artinya bersih, indah, aman, dan nyaman. Sedangkan semboyannya Balikpapan ku bangun, ku jaga, dan ku bela. Jadi langsung saja saya bercerita tentang asal-muasal Kota Balikpapan. Cerita ini dimulai dari Erau. Nah, jadi Erau itu sudah dikenal sejak raja pertama Kutai Kartanegara bernama Aji Betara Agung Dewa Sakti tahun 1300 sampai 1325 di Jahitan Layar Kutai Lama. Erau berasal dari kata eroh, bahasa Kutai yang artinya riuh, ramai, sukacita, dan sebagainya. Alkisah diceritakan Sang Hyang Aryo Barga mempunyai anak laki-laki bernama Aji Betara Agung Dewa Sakti. Aji Betara Agung Dewa Sakti turunkan dari jangkat atau kayangan ke bumi. Maka disebutlah Dewa Kemanusiaan diceritakan di awal abad 13. Di awal abad 13 inilah termaktub asal muasal Kota Balikpapan. Alkisah, pada suatu hari dikisahkan datanglah 8 ekor naga yang mencari kemala. Ketika mereka bermain-main di tengah samudra, kedelapan naga ini tidak diketahui asal muasal dari mana. Naga-naga asing itu lihat ada gemerlap dari arah pulau Kalimantan. Kemudian mereka terus berenang ke arah cahaya gemerlap itu melalui teluk-teluk, pulau-pulau, sampailah ke tepian Sungai Mahakam. Jadi kedelapan naga itu melihat di muara Sungai Mahakam itu dipagari atau seperti dikitari cahaya pelangi dan dijaga 2 ekor naga yang bermahkota. Karena disangka cahaya itu mustika mereka gitu kan, akhirnya mereka kesal. Mereka berenang di Sungai Mahakam itu hingga menimbulkan ombak. Jadi marahlah kedua naga penjaga muara Sungai Mahakam itu. Dan di situ terjadilah perkelahian antara 8 naga dengan 2 ekor naga penjaga muara Mahakam. Konon pertarungannya itu terjadi selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bertarung. 8 naga itu akhirnya terdesak mundur sampai ke Laut Balikpapan. Sampai di
tengah laut Balikpapan, 8 naga itu malah berbalik, dia melarikan diri ke samudra lepas, sedangkan Kemala yang mereka cari itu timbul tenggelam seperti ketakutan, dan akhirnya Mustika itu terdampar di Teluk Balikpapan, di pantainya, dan jadilah Kemala itu menjadi sebuah pulau. Pulau itu akhirnya dinamakan Pulau Tukung. Nah, Tukung ini dalam bahasa Kutai artinya kecil, jadi pulau kecil, Pulau Tukung. Pulau Tukung ini ada di Balikpapan. Kalau kita jalan ke Balikpapan, itu di pinggir pantai kita bisa melihat tuh Pulau Tukung. Zaman-zaman saya kecil dulu sering saya mainan di pulau ini. Kalau kondisi airnya surut, kita bisa naik jalan-jalan di pulau ini. Kemudian ceritanya setelah 8 naga tadi itu terusir, itu datanglah rombongan Haji Betara Agung Dewa Sakti dengan penggawa-penggawanya. Lihat-lihat di mana tempat pertarungan 8 naga itu dengan 2 naga penjaga muara Sungai Mahakam. Setelah Haji Batara Agung Dewa Sakti mengetahui tempat berbaliknya 8 naga itu ke samudra, di tempat atau di tengah laut itu kemudian dinamai oleh Haji Batara Agung Dewa Sakti dengan sebutan Balik Delapan. Nah, konon kisahnya seperti itu. Kemudian Haji Batara Agung Dewa Sakti pergi menuju pantai di mana Kemala itu terdampar, yang telah berubah wujud menjadi pulau kecil atau Pulau Tukung. Dan Haji Batara Agung Dewa Sakti langsung mengambur uras kuning, bakar dupa, kemudian memberi nama pulau itu Pulau Tukung. Untuk menjaga Pulau Tukung itu di perairan di sekitar situ, Batara Agung Dewa Sakti kemudian bersemedi dan menciptakan seekor ikan raksasa yang besarnya tiada tara. Itulah asal muasal nama kota Balikpapan dari versi yang berbeda. Nanti saya ceritakan versi yang lain tentang Balikpapan. Nah, nanti juga saya ceritakan naga itu, 8 naga itu siapa gitu, dan dari mana asalnya. Nanti kita kupas lagi masalah naga ini. Sebenarnya di Balikpapan itu banyak versi, termasuk 3 ekor naga penunggu Kalimantan yang konon diyakini dia ada di sebuah bukit di Balikpapan. Nah, saya tidak cerita bukit mana, cuma konon seperti itu. Nanti kita lanjut lagi di cerita untuk menyambung kisah naga ini, karena ini akan berkaitan dengan sejarah Kalimantan tentang suku Dayak yang konon dikatakan berasal dari Cina. Nah, jadi kalau dikatakan Dayak itu dari Cina secara antropologi, saya meyakini secara antropologi Dayak dari Cina ada, dan Dayak pribumi yang asli itu juga ada. Nah, nanti saya ceritakan juga tentang asal-usul Dayak. Cuma kali ini saya bercerita tentang masalah asal-usul nama Balikpapan. Nanti kita ulas lagi tentang Erau.
Jadi simak terus cerita-cerita di channel ini. Nanti kita lanjut lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas.